Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain memiliki dimensi vertikal, Islam Mengajarkan bahwa ibadah bagi seorang mukmin juga memiliki dimensi horizontal. Ibadah dalam agama Islam tidak hanya berkutat bagaimana hubungan seorang hamba harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ibadah dalam agama Islam. Juga mengajarkan kita agar kiranya hubungan nas hubungan kita dengan sesama manusia juga memiliki keharmonisan dan hubungan yang baik, karena itu juga merupakan bagian dari agama. Salah satu ibadah yang berdimensi horizontal yang bersifat sosial kemanusiaan adalah ibadah kurban yang sebagaimana ibadah puasa Ramadan, sebagaimana ibadah haji, hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Tepatnya pada bulan Zulhijjah pada tanggal 10, 11, 12 hingga maghrib tiba di tanggal 13 Zulhijjah. Ibadah kurban, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya di dalam Islam, Memiliki banyak hikmah, banyak pelajaran yang tentu saja diharapkan menjadi motivasi dan dorongan agar kiranya umat Islam yang memiliki kemampuan dan kelapangan tergerak hatinya terdorong dengan penuh semangat untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran yang telah ditetapkan di dalam agama kita, berkaitan dengan ibadah kurban ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat terkemuka Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki dalam dirinya man wajada saatan an yudhhi falam yudhhi lalu kemudian dia tidak melakukan ibadah kurban. musallana. Maka janganlah dia hadir salat Id bersama kita. Atau tepatnya tidak usah dia datang untuk salat Idul Adha karena pada dasarnya ibadahnya itu tidak diterima karena menolak untuk berkurban dalam keadaan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari ibadah kurban. Bahwa kurban adalah merupakan wujud ketakwaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, "Qola yataqabbalu minal muttaqin." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah kurban dari hamba-hambanya yang bertakwa. Maka kurban adalah merupakan wujud kepatuhan. Wujud ketundukan kita dalam keadaan kita mencintai harta, dalam keadaan kita menyayangi harta kita. Tapi kita mengorbankannya dalam wujud berkurban sebagai wujud dan refleksi ketundukan kita, ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, binatang-binatang kurban akan datang pada hari kiamat menjadi saksi-saksi yang meringankan atau memperkuat posisi kita, bergening kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwasanya binatang-binatang kurban ini akan datang. Tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga atau hikmah yang ketiga bahwasanya kurban ini memiliki dimensi ekonomi sosial. Dia akan bisa menjadi penjalin uhuah keakraban di antara manusia, terutama bagi yang mampu secara finansial dengan orang-orang atau saudara-saudaranya yang tidak memiliki kelapangan dalam rezeki atau dalam hartanya. Maka mudah-mudahan ibadah kurban yang telah disyariatkan oleh ayahanda Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah saw mengatakan berkurban ini adalah merupakan sunnah, adalah merupakan tuntunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dapat kita napak tilasi dalam sisi kelapangan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kiranya kita bisa menunjukkan dan membuktikan bahwasanya kita lebih mengedepankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lainnya. Mudah-mudahan demikian. Hadanallah wa ajmain. Walhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.